ujian ini lama banget. Mana tinta bolpoinku habis lagi? Oh, Lily. Ya, punya bolpoin cadangan? Ini dia, kawan. Makasih. Apa? Gigimu. Kenapa semua orang liatin aku? Ada yang salah dengan wajahku? Kamu baru pakai lipstik ya? Sulit dipercaya, aku malu banget. Oke, ini gak parah kan? Astaga, sulit dipercaya aku kayak gini di depan orang-orang. Aku gak mau pakai lipstik lagi. Udah, mereka bakal lupa kok. Makasih. Boleh kutunjukin sedikit trik? Boleh dong. Terus gimana? Oke. Iya. Tunggu. Apa yang istimewa dari ini? Ada satu langkah lagi. Siapin jari telunjukmu. Masukin ke dalam mulut. Nah, nempelnya di jari, bukan di gigimu. Keren. Yuk masuk kelas lagi. Hey, badut make up udah balik. Pecundang, kasih senyumnya dong buat kita. Pecundang. Senjata makan tuan. Senjatanya merah kayak lipstik. Kayaknya mereka sedang antre foto sekolah. Cepetan dong, makin grogi nih lama-lama. Sofia, giliranmu. Astaga, kamu habis begadang semalaman, Lily. Semoga aku nggak ketiduran pas lagi nunggu. Dandananku udah pas kan buat difoto? Seharian ini kamu belum ngaca ya, Lily? Ya ampun, mata pandaku gede banget. Aku bawa concealer, tapi nggak tahu nih cocok apa nggak buatmu. Tapi lipstik ini bisa ngebantu. Dua barang ini bakal menyelamatkanmu. Hah? Lipstik buat mata panda? Ya udahlah, nggak ada salahnya dicoba. Kalau kamu punya kantong mata, lipstik merah bisa dipakai untuk menutup warnanya. Cukup usap-usap ringan seperti gini. Setelah itu, pakai kuas make up untuk meratakan warnanya. Yap, seperti ini. Warna lipstik akan segera menutup mata pandamu. Tapi buat ilangin warna sisanya, usapkan sedikit concealer. Setelah itu, ratakan memakai kuasmu. Cantik. Hey, mata pandamu hilang, Lily. Trikmu keren banget. Hey, sekarang giliranmu tuh. Untung saja ada Vicky. Tapi lain kali jangan lupa tidur nyenyak ya sebelum hari besar. 25, 26, 27, 28. Oke, cukup sisirannya. Sekarang waktunya ngeriting. Semprot-semprot dulu sambil nunggu panas. Yuk, kita mulai. Pasti bagus. Atau gagal? Coba gue biarin lebih lama dikit deh. Hasilnya? Ya ampun. Alat ini gak panas sama sekali. Aku nyerah. Sofia, rambutku. Maaf, aku gak sengaja. Cius. Tapi lihat keriting sempurna ini. Bisa sedot sisanya juga. Kamu yakin bakalan bisa sama? Wow, keren banget sih ini. Ngapain repot-repot pakai pengeriting rambut lagi? Aku kayak baru dari salon. Makasih. Sekarang waktunya ngopi-ngopi cantik. Gimana tadi tulisan Renaissance? Oke, fokus lagi. Tanganku capek. Namaku siapa tadi? Ayolah. Hah? Apa? Ini penyiksaan. Tidur sebentar bisa kali ya. Siapa sih yang nyalain lampu? Tunggu deh, itu sinar matahari? Yap, aku pasti ketiduran tadi.
Siapa itu bayangan di HP-ku? Gak mungkin aku sekolah kayak gini. Belajar semalaman memang paling parah. Hah? Bau harum apa ini? Ada sesuatu di sini yang kubutuhkan sekarang. Yes! Hey, itu bukan untukmu. Kamu begadang lagi? Demi dapat nilai A. Bikin sendiri aja deh. Setoples madu segar. Mungkin aku masih punya harapan. Pertama, campur bahan-bahan dalam mangkok. Ambil 1 sendok makan kopi tumbuk. Dan sedikit madu. Biarkan madu menetes dari sendok ke atas kopi tumbuk. Lalu tambahkan sedikit air. Semua bahan harus tercampur rata. Ambil kapas dan bagi 2. Lalu masukkan ke mangkok hati-hati. Kapas harus terendam ya. Lalu taruh kapas pada kantong mata. Kafein itu manjur buat mata sembab. Dan kini tunggu. Cantik itu butuh kerja keras. Terus aku kayak... Lili, ku telepon lagi nanti ya. Lili, kamu ketiduran lagi di meja dapur. Apa? Matamu? Apapun yang kamu kerjakan selalu sukses. Yes. Kopi memang yang terbaik selamanya. Wow. Hari baru, make up dulu ah. Menyita waktu sih, tapi dandan bisa bikin rileks. Bajumu bagus, beli di mana, Fik? Mungkin rambutmu bisa ditata sedikit gitu. Kesannya datar nggak sih? Apa? Kirain rambutku udah oke. Lihat aja sendiri. Oh, tidak. Rambutku datar banget. Kalau aja bisa lebih bervolume. Pinjam jepitnya dong. Mungkin ini solusinya. Jepit kayak gini. Lalu semprot sedikit hairspray. Setelah beres, ambil jepitnya. Ratakan sedikit dan wow! Rambutmu jadi bervolume. Dengan sedikit hairspray, kelihatan banget bedanya. Trik brilian, Vicky. Oh, pergi dulu ya. Rambutku bisa sebesar apa ya? Aye. Kuliah belum lengkap tanpa pesta. Belajar mah bisa besok. Betty, udah kemalaman nih. Duh, aku juga udah ngantuk. Sampai jumpa di kelas besok. Aku tidur juga deh. Berisik banget alarmnya. Oh, kenapa badanku sakit semua? Gah! Aku udah kayak zombie. Minum dulu deh. Wah! Kenapa muncrat sih? Malah basah kuyup deh. Nanti aja minumnya. Seger juga. Mungkin itu yang kubutuhin. Perlu tampil segar di pagi hari? Semangkuk air dingin solusinya. Yuk, pakai es ya. Pastikan mangkukmu ukuran jumbo. Lalu isi air dingin sampai penuh. Setelah itu, tuang sekantong es batu. Ayo, masuklah. Begitu dingin merata, keajaiban dimulai. Ah, pastikan wajahmu terendam semua. Wih, seger banget.
dada mata bengkak. Aku pun sesegar embun pagi. Wajah cerah untuk hari cerah. Mataku berat banget. Hai. Wah. Aku cantik kan? Kepalaku pusing.